Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat PNF yang berbahagia, pada kesempatan bulan Ramadan yang penuh rahmat dan berkah ini, saya Riza Wuri, peneliti magang PNF, akan menyampaikan setapur sirih Ramadan dengan topik kewajiban pendidikan bagi setiap manusia. Sahabat PNF, ilmu merupakan kata yang tidak asing di telinga para pencari ilmu. Ilmu sendiri berasal dari bahasa Arab, al-ilmu, yang berarti adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Ilmu mempunyai banyak cabang seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu terapan, ilmu agama, dan lain sebagainya. Salah satu cara memperoleh ilmu yaitu dengan cara belajar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Dari hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa belajar tidak mengenal batasan tempat dan umur. Sejauh apapun tempat dan umur, kita tetap diwajibkan untuk belajar. Seorang penyair mengatakan, "Belajarlah walau ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya dan keutamaan baginya serta tanda setiap hal yang terpuji. Jadilah kamu orang yang mencari faedah, setiap harinya bertambah ilmu dan berenang di atas lautan faedah." Belajar sendiri adalah sarana untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita. Dengan belajar, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika kita tidak belajar, maka tidak ada bedanya dengan orang yang terganggu jiwanya. Karena ibaratnya, suatu ilmu adalah baju untuk tubuh suatu individu yang telanjang. Semakin bagus ilmu, maka semakin bagus pula baju yang akan digunakan untuk menutupi tubuh telanjang kita. Orang yang berilmu pasti mengetahui lebih banyak hal dan punya wawasan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa belajar sampai kapanpun akan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang, seperti melatih kemampuan berpikir, meningkatkan kemandirian, melatih kedisiplinan, meningkatkan penghasilan, dan masih banyak lagi. Adapun beberapa keutamaan orang yang berilmu, yaitu yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang, emas, dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu atau ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak." Hadis riwayat Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu itu lebih tinggi dari uang, emas, dan perak. Dan ilmu itu abadi sedangkan harta itu fana. Ilmu tidak akan membuat lelah pemiliknya dalam menjaganya, karena tempat ilmu adalah di dalam hati. Sehingga hal itu tidak membutuhkan tempat khusus ataupun kunci khusus untuk menjaganya. Tetapi harta sebaliknya, harta akan membuat lelah pemiliknya dalam menjaganya, karena harta memerlukan tempat khusus untuk menjaganya. Belum lagi jika harta itu hilang, kita akan lebih lelah memikirkan harta kita. Yang kedua, Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Surah ini menunjukkan betapa tinggi derajat dan kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Sebab orang-orang yang diangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, serta berilmu. Yang ketiga, ilmu akan memberikan manfaat meski telah meninggal. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali melalui tiga jalur: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak ingin terus mendapatkan pahala meski telah meninggal? Hal ini akan didapati bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
Sebab ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Sebagai pelajar atau mahasiswa, kita tidak boleh malas dan lelah dalam menuntut ilmu, karena masa depan kita ditentukan oleh diri kita saat ini. Tuntutlah ilmu meski umpamanya di saat kondisi miskin, maka ilmu tetap akan menjadi sebuah harta. Apabila di saat kondisi kaya, ilmu akan menjadi sebuah perhiasan. Sahabat PNF yang berbahagia, setelah kita menyadari bahwa menuntut ilmu itu ibadah, dan bahwa ibadah adalah tanggung jawab manusia yang selalu melekat selama masih bisa bernafas di dunia, artinya ibadah itu tidak ada ujungnya, kecuali satu, yaitu tidak bernyawa lagi. Demikian pula menuntut ilmu. Ujung dari proses menuntut ilmu itu bukan pada alma mater, pondok pesantren, ijazah S1, S2, S3, atau lulus dari perguruan tinggi favorit di dunia. Tapi, akhir dari perjuangan menuntut ilmu sampai akhir hayat. Karena ibadah itu sampai akhir hayat. Allah berfirman, beribadahlah kepada Tuhanmu sampai akhir hayat. Quran Surah Al-Hijr ayat 99. Filosofi ini benar dipahami oleh para ulama dan menjadi inspirasi mereka dalam belajar. Makanya kalau kita baca kisah mereka dalam menuntut ilmu, luar biasa tekun dan istiqomah. Mereka bersama ilmu sampai ajal menjemput. Mari kita bersahabat dengan ilmu sampai akhir hayat. Jangan sampai menjadi mantan penuntut ilmu, menuntut ilmulah sampai liang lahat. Demikianlah dalam rangkaian sekapur siri bulan Ramadan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.